Halo guys, welcome back to my channel. So untuk video hari ini aku bakal bikin tutorial bagaimana caranya download sound effects video YouTube karena banyak banget yang nge-request. So jadi hari ini aku bikin dan gak usah banyak ngomong lagi, kita langsung aja mulai ke tutorialnya. Okay, so jadi kalian buka aplikasi YouTube, setelah itu klik kayak ikon kaca pembesar itu yang di samping video. Nah, terus di sini kita ketik atau kita cari funny sound effects Cytejia. Kenapa aku pakai yang Cytejia? Karena menurut aku sound effect dari Cytejia ini tuh yang paling lengkap, dan di video-video YouTube aku sound effect aku download yang ini. Jadi dia tuh kayak gini nih. Langsung aja kita klik, kita lihat dulu. Nah, kita lengkap aja. Nah, dia tuh kayak ada namanya gitu loh, tuh. Dan namanya ini kalian bisa catat di kertas saat kalian potong-potong suaranya, kan pasti habis dipotong kan kayak suruh kasih nama gitu. Nah, kalian catat namanya ini, nama-nama bunyinya. Dan atau kalau kalian gak mau tulis nama bunyinya, kalian bisa tulis aja kayak funny sound effect 1 gitu. Dan kalau udah, kita klik tanda titik tiga yang di sini. Terus kita bagikan, terus kita klik yang salin link. Sudah. Setelah itu kita buka Google dari aplikasi browser. Di sini aku pakai browser dari HP aku, yaitu aku pakai Chrome. Kalian bisa pakai browser yang ada di HP kalian. Setelah itu kita klik dan telusuri, dan kita cari convert to MP3. Kayak gini ya guys. Dan kita pilih yang paling atas ini, dan kita tunggu. Dan udah kayak gini. Dan kalau ada iklan kayak gini, ini pemberitahuannya kita tolak aja, terus iklannya kita silang. Setelah itu kita paste link video yang udah kita salin tadi di sini atau tempel. Dan kalau sudah, pastikan formatnya ini MP3, dan karena kita cuma mau ambil musiknya aja atau bunyinya aja atau sound effectnya aja, setelah itu kita klik convert. Kita tunggu progresnya sampai 100%. Okay. Nah, udah kayak gini, ini terserah kalian. Kalian mau kasih nama apaan. Dan kalau di sini aku skip aja. Aku langsung klik continue. Dan kalau udah kayak gini, kita klik download. Dah, ini sedang mendownload, dan kita tunggu downloadannya ini selesai. Dan ya, ini jadi downloadannya udah selesai. Sekarang kita ke Play Store, terus kita cari cutter MP3. Nah, udah kayak gini, di sini aku pilih yang nomor 3, yang ini, yang nomor ungu. Namanya MP3 Cutter and Ringtone Maker. Dan setelah itu kita klik install, terima. Dah, kita tunggu downloadannya ini sampai selesai. Dan ini sedang menginstall. Dan kalau sudah, kita langsung klik buka. Okay, ini jadi sekarang udah masuk di aplikasi MP3 Cutter and Ringtone Maker. Dan setelah itu kita klik yang paling atas ini, yang cut a song or music. Nah, kita klik, terus kita cari musik yang kita udah download tadi, musik sound effect YouTube tadi. Nah, sini namanya kan tadi funny. Nah, terus kita klik, dan ini kita lewatin aja, kita klik okay, got it. Nah, buat kalian yang nggak ngerti ini kayak apa, jadi kalian, nah jadi kalau panah yang di bawah ini untuk potong di akhir, dan kalau panah yang di awal ini itu untuk potong di awal. Nah, jadi kayak gini. Dan kita dengerin dulu. Nah, kita langsung skip aja. Nah, sini kalian bisa perbesar biar lebih mudah. Misalnya aku mau potong yang bagian sini yang bunyinya kayak gitu, aku nggak tahu namanya apa. Dah, ini bagian akhirnya kita kesiniin. Nah, jadi kayak gitu.
Setelah itu kita save, untuk nge-save ya kita klik kayak gambar memori gini di atas yang warna hitam. Terus tipenya kita pilih musik. Dan namanya ini misalnya kan tadi kan kayak bunyi cengketeng gitu kan. Nah, di sini aku enggak tahu nama musiknya apa, jadi aku kasih nama Fanny. Save yang ini dan ini kan sound effect kan bunyinya hey dah, jadi ini kita kesiniin. Jadi yang fungsi yang ini tuh untuk potong di akhir dan fungsi yang ini tuh untuk potong di awal. Dan udah kayak gini kita klik yang di pojok kanan atas ini dah, terus tipenya kita ganti musik lagi dan namanya kan tadi kan bunyinya kan hey. Nah, jadi kita tulis aja hey tanda seru 2. Nah, setelah itu kita klik save. Nah guys, jadi tadi aplikasi itu tersimpannya di memori telepon, kita klik dan di folder media, dan setelah itu di dalam folder ada folder lagi yaitu audio dan ada folder lagi namanya musik, dan ini dia sound effect yang udah kita potong tadi, kita klik. Nah ya guys, jadi tersimpan di situ ya guys. Disimpan di